Kita bersatu hiduplah tarif. Tentang tarif, bahwa tarif dimanusiakan, manusiawikan, terus tentang jenjang-jenjang level. Jenjang level, terus aku lagi apa? Skema yang 24 jam. Tarifnya itu potongan dari perusahaan sangat besar gitu. Jadi kalau customer menyangka kami itu dapat besar, tapi karena potongan besar ya kita dapatnya kecil. Kalau di perjanjiannya 20%, tapi ini di atas 20%. Jadi kalau kesepakatan pengaturan dari pemerintah itu kan minimal 7.200. Yang sekarang itu kan 6.400. Bahkan di aplikator lain kan sampai 3.000. 3.000 itu kan sangat tidak manusiawi ya, sejak sekitar 3 bulan yang lalu. Dengan pandemi orderan sudah semakin turun, ditambah ongkos juga semakin turun, ya kita sangat pas-pasan, bahkan mungkin kurang untuk kehidupan seharian. Enggak, kita enggak ada upaya mogok ataupun apapun. Yang jelas kita akan mencari cara-cara lain lah. Istilahnya kita juga menghargai teman-teman yang juga harus menghidupi dapurnya, itu juga kita hargai. Jadi tetap nantinya kita akan mencari cara-cara bagaimana supaya tercapai sama-sama enak, sama-sama.